Oh, ini pedes ya kalau ini ya? Itu pedes. Saya sedang aja. Nah, itu kan bawang putihnya tambahin satu. Boleh, Pak? Ya. Bawang putih sedang, tambahin. Sedang. 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 Sedang saja. Nah, bawang putihnya tambahin, Pak. Nah. Mau pakai telur? Telur enggak, Pak? Enggak. Off dulu hari ini. Car Free Day yang hari Minggu. Hari Minggu. Car Free Day. Buka. Oh, buka, buka, buka. Oh ya, rame ya. Buka. Tapi saya buka udah siang, orang-orang udah pada pulang. Oh, iya. Udah mau pulang sih, bukanya kan siang jam 9. Orang udah mulai pada pulang. Udah pulang. Iya. Tapi udah digiling dimasak, makanya bumbu saya kan paling beda sama ketoprak lainnya warnanya. Benar, Pak. Kalau lainnya ya kan digiling langsung masuk panci, kalau saya nggak habis digiling dimasak. Masak dulu. Campur kacang mete. Sih. Oh, kacang mete, makanya ada gurih-gurihnya, Pak ya. Beda. Lainnya nggak berani nyampur kacang mete. Satu kilo kacang mete dapat 5 kilo, oh, bisa 5 kilo. Oh, kacang ini. Ya 180 kalau kacang mete kan di kacang tanah 20 berapa 25 berapa kilo kacang tanah dicampurannya nggak banyak tapi tetap dicampur kan makanya warna bumbunya beda sama ketoprak lain itu masak 2 kali. Ini komplit pakai kupat pakai komplit pakai semua Pak. Kecuali telur. Ini telur saya nya masih ngebul baru masak. Oh, wow, masih panas ya, Pak? Masih masak baru ngebul. Masih ngebul juga nggak, Pak? Kerupuknya ngebul, nggak kabur. Karena kerupuknya ngebul, nggak kabur. Yang makan keburu kabur. Yang makan udah lapar, kerupuknya baru goreng. Mau kasih kecap di atasnya, Pak? Kasih kecap lagi? Kerupuknya. Disiapin begini jam makan siang aja keteter. Apa lagi? Kerupuknya baru goreng. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.